dengan saya di Rigata Kitchen. Teman-teman, hari ini ada tamu spesial yang sangat cantik ini, namanya Sherina. Apa kabar Sherina? Tante, baik kabarnya. Tante gimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah berkunjung di Rigata Kitchen. Ini baru pertama kali ya buat Sherina di Rigata Kitchen. Iya, ya. Senang sekali Tante bisa di Rigata Kitchen. Tante, hari ini mau masak apa nih Tante? Nah, hari ini mau masak yummy pedas keju. Pernah dengar yummy pedas keju? Belum pernah ya Tante. Yummy pedas keju ini sebetulnya terinspirasi dari satu rumah makan di Bandung. Terkenal sekali yummy pedas kejunya itu ya. Rasanya yang pedas dan sedikit gurih dari kejunya ini membuat makanan ini sangat spesial sekali. Sebetulnya ini merupakan modifikasi dari pasta atau spaghetti biasanya kalau orang pada umumnya bilang, tapi sudah disesuaikan dengan selera Indonesia. Sherina mau coba buat? Yes, boleh Tante. Oke, kita mulai aja. Nah, bahan-bahannya teman-teman seperti yang tertulis di deskripsi di bawah ini, juga resepnya ada di situ ya. Nah, bahan utamanya adalah bakmi. Ini saya menggunakan bakmi basah. Nah, bakmi basah itu kan macamnya banyak, ada yang Hokkien mie, ada yang bakminya itu pipih-pipih seperti ini, ada yang bakmi telur yang kecil-kecil itu, terserah teman-teman suka yang mana ya bakminya ini. Kemudian daging cincang. Nah, di sini ada daging cincang. Nah, teman-teman terserah mau pakai daging cincang apa saja ya. Kemudian di sini ada bawang putih. Kemudian di sini ada saus tiram. Di sini ada kecap asin. Nah, untuk pedasnya itu di sini saya pakai sambal botol, juga sedikit saus tomat. Nah, nanti untuk meramu bakminya kita pakai minyak ayam. Nah, kalau teman-teman nggak punya minyak ayam ya minyak biasa saja, nggak apa-apa. Kemudian diberi keju atasnya dan kemudian ditaburi dengan daun bawang. Jadi Sherina, pertama-tama kita bikin dagingnya dulu ya. Nah, ini kamu tuangkan minyaknya, ini wajannya kan udah panas. Tuangkan minyaknya sedikit, ya kira-kira aku 2 sendok makan cukup. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah minyaknya panas, masukkan bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya separuh nanti untuk meramu bakmi dan separuh lagi untuk taburannya. Jadi kamu ambil separuh, masukkan. Oke, ini teman-teman kita taruh setengah dulu ya. Ya, ini saja. Nah, itu ditumis sampai baunya manis, jangan sampai hangus. Sekarang Sherina masukkan dagingnya ini semua. Semua ya? Ya. Secara perlahan tuh. Ya, ya perlahan saja nanti minyaknya kalau diterap kena badan. Ya. Susah nggak? Enggak. Gampang sekali teman-teman. Lihat nggak? Oke. Oke ya. Nah itu sampai merata, sampai dagingnya itu berubah warna. Coba Sherina pakai ganti ini yang lebih kuat. Lebih enak kan nggak pakai ini? Iya. Tante kok bisa tahu resep-resep ini dari mana sih Tante? Resepnya tuh nyoba, jadi kalau pergi makan itu dicoba. Nah dari coba itu tahu kira-kira bumbunya yang dipakai apa. Tapi kemarin itu pas ke Bandung, kapan itu kan yang masak itu di luar, jadi sambil mau bayar itu sambil lihat gitu. Oh ternyata dia kasihnya ini. Oh. Jadi ngintip ceritanya. Oh gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngintip nih kalau ke Bandung atau kemana, bisa biar bisa masak juga di rumah. Jadi ilmunya bisa belajar dari buku, bisa sekolah, juga bisa pakai ngintip. Iya. Nanti kita sesuaikan sama diri sendiri ya. Iya. Nah sekarang kita
sekarang itu kan dagingnya sudah berubah warna ya, Serina. Iya. Ya, masukkan kecap asinnya. Masukkan saus tiramnya. Nah, saya rasa sekarang masukkan saus tomatnya, masukkan separuh dulu, jangan semuanya. Nah, sekarang masukkan saus sate-nya. Nah, banyaknya saus sate terserah, kalau Serina suka pedas ini boleh disemuakan. Kalau masih kurang pedas nanti boleh ditambah. Kalau nggak suka pedas, ya sedikit saja atau nggak usah dikasih sama sekali, ya terserah. Oke. Kita masukin semua ya teman-teman. Nah ini kemudian kita kasih merica sedikit, sedikit aja beberapa. Oke. Kemudian boleh dikasih kaldu bubuk sedikit aja untuk menambah rasa. Nah, sekarang Serina boleh cicipin, udah enak belum sesuai dengan seleranya? Wow, dari wanginya sih enak sekali nih teman-teman. Cobain dulu, itu sausnya udah enak belum? Enak banget tante. Udah pas? Udah pas, ya udah. Berarti udah selesai. Wah, gampang sekali ya tante ternyata. Iya, gampang. Oke. Nah, Serina, ini sekarang kita mau mengolah baminya ya. Iya. Nah, baminya ini mesti dibumbuin sedikit. Ini sarannya kalau orang jualan ya, ini mangkoknya. Nah, ini kita kasih sedikit minyak ayam. Ini minyak ayam. Nah, teman-teman kalau mau pakai minyak ayam yang sudah dicampur sama bawang juga boleh, atau mau pakai minyak yang lain, kalau mau tidak halal itu minyak babi juga tidak masalah ya. Nah ini untuk kira-kira satu porsi ya. Terus kita kasih sedikit bawang putih. Nah ada yang suka banget bawang putih ini, kalau mau suka banget ya dikasihnya agak banyak kan, kalau enggak ya cukup sekian. Kemudian kita kasih merica sedikit. Kemudian kita kasih sedikit kaldu bubuk ya. Jangan banyak-banyak karena nanti baminya jadi terlalu asin. Nah ini sudah, sekarang mangkoknya diletakkan di sini, kita merebus baminya. Nah ini airnya sudah mendidih ya Serina. Ambil kira-kira untuk satu porsi itu bisa satu ikat ini. Gumpelan aja ya. Satu gumpelan ya, segitu boleh. Nah, masukkan. Boleh diaduk sedikit supaya agak bergumpal. Nah, tunggu sampai dia lunak baminya. Udah. Nah, itu sudah. Mau angkat, tiriskan. Ya, kamu tiriskan. Letakkan di sini panas-panas. Oke, satu lagi tuh masih ada sedikit sisanya. Ya supaya dia tercampur dengan tadi bumbu-bumbunya, ya. Nah kalau baminya kurang bisa ditambahkan lagi. Nah Serina ini tadi kan baminya sudah direbus, sudah dikasih minyak bawang ya, dengan sedikit kaldu bubuk. Nah sekarang kita meramu untuk penyajiannya. Nah Serina kasih toppingnya di sini kira-kira ya di tengah 2 sendok cukup. Kemudian kita ambil kejunya. Kita taruh kejunya di atasnya. Ya. Sedikit lagi. Oke. Kemudian kita kasih daun bawang sedikit di atasnya. Ya.
Kemudian ini untuk rasa segarnya, untuk menetralisir rasa pedasnya, itu bisa pakai green apa aja saja ya. Bisa pakai sawi, bisa pakai bok choy, bisa pakai apa saja. Ini saya pakai timun karena segar. Bisa ditaruh di sisi sini. Oke, lagi. Nah, teman-teman atau Sherina, ini nanti toppingnya macam-macam. Sherina mau pakai pangsit goreng, pangsit kuah, atau pangsit rebus, mau pakai bakso goreng, bakso sapi, bakso apa saja, boleh, terserah dengan selera. Kalau jualan ya terserah yang pesan maunya apa gitu ya. Nah ini kalau mau kasih yang lebih spesial lagi, boleh dikasih bakso. Ada lagi yang dikasih tahu isi, ada lagi yang nanti diisi siomay. Terserah ya, terserah maunya seperti apa, mau istimewanya seperti apa. Kalau mau dijual mau 5.000, 10.000, 15.000, terserah ya. Iya. Mau berapa. Nah Sherina, ini mie pedas kejunya sudah selesai kan? Mudah kan? Iya Tante. Ya, bisa praktek sendiri kan? Yes, bisa. Ya, tidak susah dan ini enak. Sherina mau coba? Iya, aku coba dulu ya. Teman-teman di rumah, aku coba dulu ya. Enak banget teman-teman. Harus dicoba nih di rumah. Enak ya? Enak Tante. Nah teman-teman silakan dicoba loh, ini enak sekali, mudah membuatnya. Nah kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan kalau teman-teman belum subscribe silakan subscribe dan tekan tanda bell-nya, karena setiap minggu Rigata Kitchen mengeluarkan resep-resep baru yang mudah dan enak. Dan lagi saya juga sudah punya banyak sekali resep-resep di channel saya Rigata Kitchen. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Sherina, terima kasih untuk kehadirannya di hari ini.